Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu perkembangan dari drama robot-robot trading berbasiskan MLM. Gara-gara gini jadi dunia MLM jadi agak buruk gitu ya. Padahal MLM sendiri sih sebenarnya wajar-wajar saja. Selama barangnya benar, cara memasarkannya juga benar, punya izin SIUPL dan segala macam. Tetapi yang menjadi masalah jika robot-robot trading itu dijual seperti MLM, ada member gate member, ada bonus perekrutan dan segala macam yang mana itu dilarang oleh Bapepti kan sudah sering saya bahas ya. Nah belakangan ini kan sudah ada satu uh, owner dari robot trading yang jelas-jelas terang-terangan mengaku bahwa robot tradingnya adalah money game ponzi yang dirancang sedemikian rupa untuk mengelabuhi para pemainnya. Anda bisa lihatlah videonya di sini. Pengakuan dari Putra Wibowo, salah satu owner dari Viral Blast. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih satu video yang berhubungan dengan Viral Blast. Ya, videonya ini agak unik. Kita lihat Oh, sobat action, Nah, kita lagi nah, sekarang di kantor Firebus Surabaya bersama suhu kita Ko Halo Ko ah, Ada Mr. Sony. Ada si apa Si kakek Sugiono. Kakek Sugiono sugi <laughs> <Kakek> sugi <ono. laughs> sugi kita. Kuartono ya. Dan seluruh lepas ada Sifu, kan? ada Diki, ada Lady Boss, kukai ada Pak Ari, kan? ada Kok oh, Andrea, semuanya pada ngumpul di sini kenapa? Karena hari ini memang kita lagi temukan aja nih guys, dan tentunya siap-siap uh, untuk diedukasi sama suhu tertinggi kita di Andil Wawan. Oke, okay. teman-teman, nanti kita infoin lagi uh, bagaimana tentang edukasinya. Ya, salam action, salam kayak pesawat Viroblas! ragu Oke, okay, Anda sudah dengar? Ini adalah sebuah Video yang uh, sudah disebarkan juga oleh pembuatnya, ini adalah suatu situasi di kantor Viral Blast di Surabaya. Ya, saya nggak tahu itu siapa pembicaranya itu yang buat video ini. Dia memperkenalkan orang-orang yang ada di ruangan yang di kantor Viral Blast uh, Surabaya ini. Uh, mereka ada satu sesi pelatihan sepertinya gitu. Dia perkenalkan satu persatu di akhir video kalau anda dengar slogan dari viral blast ini sebenarnya sama slogan ini dipakai juga dulu oleh VTube misalnya apa itu ragumu rugimu jadi begini dia mengejek orang-orang yang ragu join misalnya kalau dalam hal ini viral blast rugi lu kalau lu nggak join viral blast rugi kamu kira-kira begitu sama kayak dulu lu nggak join VTube rugi lu Join sekarang gitu kira-kira. Tapi apa yang terjadi setelah itu kita akan tahu kan. Nah kita lihat ini penggalan dari e, berita di tabloid kontan. Bunyinya apa itu bersih bersih robot trading MLM wah sadis ya. Bunyinya itu bersih bersih robot trading MLM ya. Nah dikatakan di sini banyak perusahaan robot trading MLM menghentikan operasi. Saat otoritas gencar menertibkan. Nah inilah, uh, seperti dulu halnya VTube, sejak uh, Juni 2020 sudah dia bilang ilegal, para pemainnya masih ngeyel. Baru di Februari dihajar habis sama Satgas Waspada Investasi. Benar-benar diblokir habis dan diturunkan dari Playstore begitu juga robot-robot trading ini sudah sejak lama seperti Net 89, DNA Pro, ATG, Viral Blast, Fahrenheit dan lain-lain sebagainya sudah dinyatakan sebagai ilegal tapi tetap saja beroperasi. Nah baru kali ini dihajar sama otoritas. Saya ada masukan baik gitu ya buat otoritas gitu ya tirulah undang-undang uh, atau peraturan atau law enforcement di negara-negara maju Singapura misalnya begitu dia mencium ada operasi e, sesuatu yang ilegal enggak tunggu lama diumumkan sebentar langsung dihajar ini biasa rata-rata sih ya dari hitungan saya bisa enam bulan setelah dinyatakan ilegal baru dihajar kan kalau sudah berani dinyatakan ilegal kenapa nggak langsung dihajar kan itu kan kadang-kadang juga menjadi pertanyaan saya gitu, kenapa harus tunggu 6 7 atau 8 bulan sehingga korbannya banyak gitu. Nah, ini juga sama. Ya, setelah diperingati beberapa bulan tetap ngeyel baru dihajar. Nah, yang saya apresiasi sih ini dihajar tanpa ada pelaporan orang yang dirugikan. Ya, kan biasanya kalau hukum di Indonesia, kalau nggak ada yang lapor Ya aman-aman aja gitu kan, tapi kali ini juga dihajar sama seperti Vtube dihajar, walaupun semua pemainnya bilang kami diuntungkan gitu ya, oke okay lah. Di sini dikatakan menurut PLT Kepala Bapepti Indra Sari Wisnuwardana mereka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK. Dan menyalahgunakan legalitas perizinan atau SUPL. Nah, di, di, dikatakan di sini, SUPL boleh, kalau Anda memang perusahaan MLM untuk menjual barang-barang e, barang. karena SUPL adalah surat izin usaha penjualan langsung, tetapi robot trading diatur oleh Bapepti tidak boleh dijual secara member-get-member. Member, gitu, maka menyalahgunakan dikatakan, ya kan? Nah, bagaimana kabar penarikan uang member dan langkah pengelola robot trading selanjutnya? Nah, simak. Nah, saya bukan promosi tabloid konten ya. Saya juga beli. Bagus lah nih. Aduh, ada sih ini di sini, di ini saya. Tapi sudahlah. Ya. Kemudian di sini kita lihat portfolio robot trading tak lagi bertaji. Dulu kan robot trading kan keren gitu ya. Untung nih sebulan plus minus 20%. Sekarang nggak ada tajinya lagi. Oke. Nah kita lihat nih salah satu situasi Kalau tadi kan situasi di kantor viral Bla Surabaya Motivasi kan Ada pelatihan Ragumu, rugimu gitu Nah sekarang kita lihat ya Yang tidak ragu, yang sudah join Sekarang ngamuk-ngamuk gitu Kita lihat nih seorang ibu ngamuk-ngamuk di kantor bu, bu, banyak donen. Sekarang kamu kasih nama aku ganti lu gini hari ini aku ganti nama puluh juta pakai hari itu. Terus begitu siapa? Ya jamu tepon. Bela apa? Bela iya, ya siapa saya itu beli jam jamnya kayak aku. Nah, kalau Anda lihat di sini ada seorang ibu, dia berbahasa Jawa ya. Saya nggak ngerti, yang saya ngerti sedikit. Downline lu ada berapa kira-kira? Tolong koreksi kalau saya salah. Akeh, akeh itu banyak ya kalau nggak salah. Ibu ini kesal gitu, downline-nya banyak ini. Saya nggak tahu ya kalau ibu ini benar seorang leader bisa kena dia kalau downlinenya nuntut dia kan ada undang-undangnya ya kan di ruangan yang sama ini persis di ruangan yang sama ketika yang di video pertama yang anak muda memperkenalkan teman-temannya dan motivator-motivatornya gitu ya di ruangan yang sama ibu itu marah nah padahal kalau kita berkaca ke video pertama kan katanya ragumu rugimu nah ibu ini kan joinnya tidak ragu sekarang rugi malah kan lucu ya. Kita lihat lagi nih video kedua nih. Ini juga ada di kantornya Viral. Ikut juga. Ya. Tapi ini Pak. berpakai ya, member. Dia main tetap cari awang. pakai member. Ayo, teman-teman ke sini. Kita laporkan owner. Jangan takut. Ayo. Ya. Semua di kantor Surabaya ini sudah saya tempel-tempel ini. Saya sudah tempel-tempel ini. Kita semua korban. Jangan ada yang saling menyalahkan. Iya, betul. Ayo. Terima kasih Pak Riko. Siap, Pak nah di sini juga ada sebuah video kalau saya dengar tadi terakhir disebut namanya Pak Riko dia bilang kita semua korban <laughs> asik ya kita semua korban saya nggak tahu Pak Riko ini uh, upline atau leader bukan tapi oke okay lah dia juga korban gitu ya padahal bisa saja kalau dia punya downline downlinenya melaporkan ya dia bisa kena dia ini juga melabrak kantor viral brass oke okay, datang semua ke sini kita laporkan nih owner gitu ya kan kemudian ini kita lihat lagi tapi ini sebuah foto ini adalah salah satu rumah, salah satu owner dari Viral Blast yang digeruduk masa sehingga harus dijaga oleh pol, polisi. Ya para pemain Viral Blast yang dulunya tidak ragu-ragu menaruh uangnya banyak sekarang jadi rugi. Padahal dulu kan motonya ragumu, rugimu. Sekarang tidak ragumu, jadi rugimu. Ya kan? Ini sampai ngegeruduk e, rumah salah satu owner, ya kan? Nah, kemudian ini merembet. Merembet kemana? mana? ke net 89 net 89 di sini ada postingan sepertinya dari Facebook gitu ya ada seorang gitu ya ini kesal gitu ya ini sepertinya orangnya namanya Rizky Febrianto Panjaitan dia posting di grup komunitas trader kalau tadi kan tentang viral blast nah yang ini dia saking keselnya dia bilang begini di statusnya yang ada identitas atau alamat si Andreas Pak Andreas Adrianto lah ya owner dari Net 89 atau keluarganya saya beli sini 10 sampai 20 juta rencana hari ini mau langsung ciduk di tempat serius dia nggak tahu lah padahal kan Net 89 katanya menjanjikan withdraw all tapi terakhir yang saya dengar tidak bisa sekaligus semua orang rame-rame withdraw. Yang dikasih prioritas adalah yang kecil-kecil, yang besar-besar sabar dulu katanya. Itu yang saya tahu ya. Mohon koreksi di komentar kalau saya salah dengar. Yang saya dengar, diprioritaskan untuk nasabah yang kecil-kecil, yang besar nanti dulu ya. Nah ini merembet ini ternyata kenet 89. Kemudian, nah sini kita lihat nih, tadi kan leader-leader yang juga mengaku korban. Nah ini ada tawuran nih, tawuran antara leader dan downlinernya. Di jalanan gara-gara robot trading kita lihat nih Seru ya tawurannya, tapi ini bukan tawuran bener lah, ini seperti joke gitu ya. Oke, okay, akhirnya ada seorang teman yang senang gitu mungkin ya nonton video-video uh, saya tentang bebek-bebek dungu gitu ya. Kan banyak yang nanya juga nih, Pak, patungnya ini beli di mana? Terus terang, saya jawab juga nih ya, ini yang beli istri saya ya... Ini jauh sudah dibeli oleh istri saya, bahkan sebelum saya buat channel saya ini, saya juga nggak tahu. Saya tanya istri saya, beli di mana dulu? Lupa dia bilang. Jadi sorry. Nah, ternyata ada seorang teman yang bilang nanti saya bikinin yang bagus lagi Pak Chandra. Nah ini ada seorang teman memberikan saya sebuah hadiah lucu ini. Kita lihat ya bebek dungu juga kita. Ini hadiah buat Ko Chandra nih. Jadi bebek yang di atas pakai jas udah yang di bawah yang dungu tuh didudukin bahasa lancar tapi ujung-ujungnya masuk penjara tuh kok lihat kok. Ah, ada baju garis-garis. Tuh. Oh. Nah, inilah uh, hadiah dari salah seorang teman saya. Dia bilang, ini nih, nih, aku kasih ini. Lucu nih ada uh, patung bebek dungu juga, tapi di atasnya ada bebek cerdas gitu ya. Dia menduduki bebek dungu yang akhirnya bebek dungu itu Uh, jadi, narapidana dengan baju garis-garis kan masuk penjara. Ba bu bagus juga nih, uh, ini tapi belum saya terima. Uh, ininya barangnya, katanya nanti uh, saya kasih, katanya ya. Oh iya, terima kasih deh ya. Nah, bagus juga filosofi dari patung ini seakan-akan ada bebek cerdas, bebek cerdas bisa juga sang bos gitu ya, sang bos yang apa ya, ya bosnya robot trading gitu ya. Uh, yang ternyata ujung-ujungnya menipu gitu, menipu para pemainnya, ya yang dibawanya, yang si bebek dungunya itu, yang leader-leader kan bisa dilaporkan sama donline-nya, bisa jadi narapidana itu. Jadi filosofi dari bebek ini lucu. Dan terakhir kita lihat ini satu karikatur ya lucu nih ya, ini yang menunjukkan dalam permainan ini tentu saja sang bos yang pemunya, uh, pemilik robot trading ini ya pasti untung dia. Nah member member ini lagi nungguin withdraw nih, setetes demi setetes. Oke, jadi ragumu rugimu ya itu katanya. Tapi sekarang yang ragu justru nggak rugi, yang berani yang tidak ragu justru rugi. Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai uh, drama robot trading ya yang sudah semakin mengerucut. Nah kita lihat saja endingnya seperti apa. Demikian semoga Anda tambah cerdas dan tercerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.